kunci apa? Kunci itu yang akan membawa kamu untuk ketemu sama anak kamu. Kamu sengaja ngelakuin semua ini karena kamu mau nolongin Bang Teguh yang diancam sama Rasti, kan? Ada apa sebenarnya? Rasti mau ngusir warung Bang Teguh, Tante, kalau aku ngelakuin apa yang dia suruh. Nada, kamu jangan pulang dulu ya. Kamu bisa makan dan minum atau apapun juga di sini dulu. Baru kali ini ada orang yang perhatian sama saya. Benar, mereka mau mempertemukan saya sama anak saya. Pak, tolong jawab saya, Pak. Dia bilang apa aja sama orang tua lo? Dia bilang kalau gue tuh nyuruh dia pura-pura jadi cewek matre. Dan dia juga bilang kalau gue udah ngancem teman warungnya dia. Senang-senang di Paris, Ibu Rina. Nadanya mana, Bang? Katanya dia mau belajar nyari duit. Mau nyanyi di kafe. Wah, gawat. Itu sama aja Nada masuk ke sarang macan. Halo, gimana, Jar? Hei! Dengar! Kamu akan menyesal melakukan semua ini sama saya! Besar biadab! Di mana anak aku? Hei! Buka pintunya! Kani udah percaya kan sekarang? Bagus. Apa sih? Lo denger suara Nada gak sih, Res? Nada lagi. Bisa gak sih sehari gue gak denger namanya dia? Itu beneran suara Nada, Ras. Fit, lo ngaku aja deh. Lo masih keingetan sama Nada, jadi dimana-mana lo masih denger suaranya dia. Itu sih dulu. Sekarang udah gak lagi, tau gak? Gue cuman bingung aja, kenapa dia bisa ada di sini? Lo tahu gak, Res? Kalau gue udah benci sama orang, gue udah gak mau orang itu ada di sekitar gue. Fit! Vito, lo mau kemana? Alex? Gue punya berita bagus nih buat lo.
Gue yakin lu pasti seneng banget denger dari. Berita bagus apaan sih? Ini tentang si Vito, Rik. Vito? Vito kenapa? Cepetan deh ngasih taunya. Ya elah, Rik. Sabar gak, Pak, Rik? Nih ya, asal lo tahu, teman-temannya dia yang baru itu, si Rasti sama si Alex, dia tuh mau ngerjain dia, Rik. Wah, parah tuh, Rik. Mau ngerjain dia? Siapa yang ngasih tahu? Ada deh yang ngomong sama gue. Mau ngerjain gimana maksudnya? Ya elah, nanya-nanya mulu lagi nih. Nih, ada yang mau ngajarin dia. Udah biarin aja si Vito ini, biar dia tahu gimana rasanya, tahu nggak sih lo dimainin sama orang lain. Sekarang Vito-nya di mana? Lah, nanya buku gue. Mana gue tahu? Penting gitu gue tahu si Vito di mana? Ya nggak bisa gitu dong, Bim. Gue nggak mau ngebiarin temen yang lagi tersesat. Yang namanya temen, kalau tahu temennya lagi salah arah, ya kita bantuin dong. Setelah itu dia mau ngikutin gue apa enggak, ya itu terserah dia. Terserah, Rik. Lo mau ngapain aja. Yang penting sekarang gue mau makan Urik. Gue lapar. Ya, terserah lo deh. Yaudah, thanks ya. Ya, halo. Halo, Om. Vito-nya ada, Om. Siapa ini? Ricky, Om. Loh, bukannya sama kamu? Oh, iya. Ya, saya kayaknya ingat deh dia di mana. Ya udah, makasih, Om ya. Ya, halo. Mungkin saya tahu. Kalau udah tahu, kenapa nanya? Lagu yang selanjutnya ini adalah lagu karangan saya sendiri. Saya ciptain waktu saya masih tinggal di panti asuhan di Bandung. Dan lagu ini saya ciptain untuk ibu saya. Karena saya yakin saya pasti bisa ketemu sama ibu saya lewat musik ini. Thank you.
Sampai-sampai Ricky juga lebih milih dia dibanding gue. Ricky belum nembak Nada. Sebenarnya status kita juga cuma sahabatan. Jadi selama ini lo bertiga tuh cinta segitiga ya? Saras, gue nanti beli sendiri. Aduh Vito, please deh. Gue tuh bukan ada yang selalu nungguin lo buat dibayarin. Ya? Kalau sama gue, kita sama-sama. Sekarang mau minum apa? Ya udah, orange juice. Tunggu bentar ya. Mas, orange juice-nya dua dong. Dengan ini, Vito bakal senang hari ini. Oke, sayang. Rasti sama Alex mau ngerjain Vito. Mudah-mudahan Vito tahu kalau mereka berdua mau ngerjain dia. Gue yakin bro, lo gak sebodoh itu gampang dibohongin sama orang lain. Dan gue juga yakin lo bisa jaga diri lo. Wow, makasih ya. Enak nih. Makasih ya Rasti, enak. Oh, apa, Fit? Katakan saja, jatuh. Coba lihat hatiku.
jalur seperti ini. Dan ada cinta. Makasih ya, Rastia. Apa, Fit? Welcome to the club, bro. Selamat datang lagi. Halo, friend. Halo. Ya udah, karena lo udah bergabung lagi sama geng kita, gimana kalau misalnya lo ngasih pidato dong? Pidato pembukaan untuk semua anak-anak biar lo tahu. Kalau lo tuh baik lagi sih. Ayo dong. Oke, tenang, tenang semuanya. Gue bakal kasih pidato. Gue bakal kasih pidato nih. Nah, sekarang lu pakai mic-nya ya. Ini mic-nya. Oke, Pak. Gua pakai mic-nya, bro, kedengeran. Hah? Iya. Halo teman-teman semua. Fans-fansnya Vito Pramudita seluruh tanah air. Dengerin ya semuanya. Gua pidato di sini pengen ngenalin aja ke lo semua ya. Temen gue yang paling bodoh sedunia. Ale, kasih tepuk tangan dong, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Bagus, bagus, bagus. Dia ini suka apes mulu. Terus kalau kalah dia nggak pernah ngaku. Emang ya kalau otaknya bodoh itu emang susah buat jadi pinter. Kayak gue, Vito. Bener nggak Lex? Bener nggak Lex? Bener kan? Ngajar lo. Sis, dia tuh mabok. Aku gak mau dia dikerjain lagi. Gak usah lah, mereka tuh gitu tuh ya sengaja. Lu gak usah ikut-ikutan. Kalau lu ikut-ikutan, ntar lu jadi dikerjain. Udah gak usah. Enggak sis, aku harus kesana. Dadah! Fit, Vito. Bangun, Fit. Fit. Lu jangan macem-macem ya. Rasti. Rasti denger ya. Lo tuh yang harusnya gak macem-macem sama Nada, tau gak? Gua tahu lo sebenarnya takut kan sama Nada? Ya? Lo salah. Cewek kampung kayak dia gak akan bisa ngimbangin gue. Aduh, Rasti, Rasti. Susah banget sih dibilangin. Nih ya, lo tuh marah sama Nada gara-gara lo kira Ricky beneran suka sama Nada kan? Gua tahu. Sebenarnya ya, kita ini sahabatan doang, tau nggak? Ricky sama Nada tuh nggak pernah pacaran lah.
Ricky gak pernah berani nembak Nada, soalnya emang dia tuh penakut. Dan kesempatannya juga sebenarnya lebih banyak buat deketin Nada daripada gue. Jadi salah banget tau gak ngelepasin Ricky, salah. Lo mabok, lo gak tahu apa yang lo omongin. Les, lo jangan ngeles deh. Gue tahu, lo tuh sebenarnya salah jadi anak Alex tau gak. Alex tuh gak punya otak, gak kayak Ricky. Ngurus dirinya aja gak bisa, apalagi ngurusin. Oh, itu David gak usah diterusin. Tenang Net. Aku mau ngasih tahu Rasti yang otaknya sama begonya kayak Alex. Rasti, denger ya. Lo salah banget kalau misalnya lo nyangka Ricky ninggalin lo demi Nada. Salah tau gak? Salah. Bukannya Ricky yang udah nyanyain cinta lo, tapi lo sendiri yang udah nyanyain cintanya Ricky tau. Kalau gua ya nih, kalau gua jadi Ricky, gua ngelihat lo jahat sama Nada, gua bakal ilfil tau gak? Gua gak akan suka lagi sama lo. Terus gua gak mau jadian sama cewek jahat. Ngapain ntar dijahatin terus? lama-lama malah Ricky yang beneran suka sama Nada tau gak? Pulang Vito sekarang, karena dia udah kembali ke geng. Dan sekarang, Vito milik gua! Ngerti gak lo? Siapa bilang? Gak ada yang bisa ngelarang gue sama Nada untuk bawa Vito pergi dari sini. So jagoan banget lo ya? Udah, lo diem aja deh. Gue gak ada waktu untuk ngurusin lo. Gue datang ke sini untuk bawa teman gue pergi. Lo lihat seragamnya dia? Dia pakai seragam tunas bangsa sama kayak gue. Dan walaupun gue lagi ada masalah sama dia, dia tetap teman gue. Aduh. Ayo. Buka. Iya. Rick, lo duluan aja deh sama Vito. Ntar gue anterin Nada. Gak apa-apa. Ya. Duluan ya, Nat. Hati-hati ya.
terus sekarang semuanya udah beres. Dengar ya, Nat, kalau Vito udah sadar, dia bakal tetap benci sama lo. Dan Vito bakal nyuruh Ricky buat dijauhin lo selamanya. Rasti, Rasti. Orang kayak kamu itu gak bakal ngerti apa arti persahabatan. Dan aku yakin kok, masalah aku, Ricky sama Vito pasti ada solusi. Perjalanan karirku akan dimulai dari sini. Dan ada cinta. Dan ada cinta. Seru banget tuh. Gue mau ngasih tau lo ya, Rick, supaya lo itu jauhin Nada. Soalnya Nada gak sebaik yang kita kira. Udah, men. Lo istirahat aja. Besok aja kita bahas ya. Baik. Brother forever, man. Rick. Om. Vito ini kenapa sih? Ada apa? Dari kemarin Om perhatiin. Ini sikapnya aneh-aneh aja. Dia gak apa-apa, Om. Ya, anggap aja dia cuma salah cari teman aja. Saya yakin kok, besok-besok pasti dia gak kayak gini lagi. Biarin aja dia istirahat. Ya, syukurlah kalau begitu. Makasih banget ya. Ya. You're my best friend. Oke, Om. Yaudah, saya permisi, Om. Oke. Jangan-jangan Ibu Susan yang merencanakan semua ini. Vina, sudahlah, Rin. Untuk apa kamu menangisi sesuatu yang belum jelas? Apa jaminannya kalau yang tadi nelfon itu adalah benar-benar anak kamu? Dan dari mana dia tahu kalau kamu adalah ibu kandungnya? Aku yakin itu anak aku, Erwin. Tega banget kamu nuduh anak aku cuma ngaku-ngaku doang. Rina, dengar. Saya minta maaf sebelumnya. Saya bukan bermaksud menuduh kamu. Saya cuma ingin kamu berpikir lebih rasional lagi. Supaya kamu... Cukup, Win! Cukup! Ya Allah. Ya Allah. Kenapa aku gak percaya sama omongannya Erwin? Sekali lagi saya berharap tidak ada satupun kesalahan selama pertemuan besok. Kita akan melakukan semua ini sesuai dengan rencana. Bagaimana? Sudah disiapkan video dokumenter yang dibuat Bu Rina? Karena setelah kita melihat video dokumenter itu,
kita bisa melihat prestasi ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah ini selama ini. Dan untuk itu, kita bisa lebih meyakinkan diri kita bahwa kita akan mendedikasikan semua ini untuk sekolah kita. Terutama kesempatan untuk Ibu Rina. Agar Ibu Rina bisa lebih terkenal di hadapan kepala yayasan atau di hadapan dewan guru. Karena apa? Karena Bu Rina di kelas musiknya telah membuat sekolah kita sejajar dengan sekolah-sekolah yang lain. Maaf Pak, saya lupa meminta rekaman itu dari Bu Rina karena Bu Rina keburu berangkat ke Paris. Tapi semua rekaman itu sudah disimpan di lokernya Bu Rina. Saya minta bereskan semuanya. Lokernya Bu Rina dikunci, Pak. Panggil tukang kunci, buka lokernya. Saya yang bertanggung jawab. Karena dokumen itu sangat penting. Baik, baik, Pak. Makasih ya sayang, karena kamu udah ngerencanain semuanya sampai oke. Kamu udah pintar banget ngirim foto-foto mesra kita ke mereka. Sampai Vito juga jadi kecampur. Sekarang semuanya jadi gampang gara-gara kamu. Ya, seperti apa yang aku bilang sayang. Apapun aku lakuin, karena aku cinta sama kamu. Hati-hati ya. Ya sayang. Bye. Bunia, mulai sekarang sudah bisa tenang. Karena besok untuk acara tahunan, semuanya sudah aman. Yang perlu Ibu Nia lakukan sekarang adalah mengendalikan Pak Faris, Susan. Halo. Oke, jam 10. Insya Allah besok saya akan datang. Terima kasih Pak Rajasa. Sebaiknya Papa nggak usah datang ke acara itu. Kenapa, Ma? Kenapa? Coba Bapak pikir. Papa kesana karena apa? Papa mau ketemu sama Rina. Dan pertemuan Papa dengan Rina itu, apakah tidak akan merusak ketenangan di hati Rina? Ya, silakan Papa pikir aja sendiri. Hey! Why?
akhirnya kamu pulang. Kalau emang ini satu-satunya cara aku untuk menemukan anak aku ikhlas. Demi Tuhan, aku ikhlas. Aku ikhlas. Tapi kalau bukan, aku mohon. Aku mohon. Beri aku jalan untuk keluar dari sini dengan gampang. Tolong ya Allah. Masih ingat sama wajah kecil kamu. Wajah kamu yang masih lucu banget. Oh Tuhan. Sekarang kamu pasti udah jadi gadis yang besar. Ya Allah. Ya Allah, dimanapun anakku berada, aku mohon supaya dia tidak menderita seperti aku. Tolong lindungi dia, ya Allah. Lindungi anak. Udah ngelakuin apa yang mama suruh? Udah dong, Ma. Mama mau lihat. Mana, Ma? Bagus, sayang. Seperti yang mama harapin. Kamu pinter sekali. Tapi mama jangan lupa janji mama, ya? Iya. Dan sekarang kamu tahu kan apa yang harus kamu lakuin? Udah dong, Ma. Aku berangkat sekarang, ya. Gua sama Nada. Nada? Lo masih aja yang ngomongin cewek itu? Thank you.
Sam? Terima kasih cantik. Oke, aku pulang dulu ya, Bu Susan. Hati-hati ya. Dan aku akan menukarkan ini. Bye-bye, Rina. Tolong beritahukan kepada semua murid-murid di sini agar mereka menjaga nama baik sekolah ini selama berlangsungnya pertemuan Dewan Sekolah. Karena reputasi sekolah ini dipertaruhkan. Bagaimana, Bu Susan? Baik, Pak. Pak Burhan? Beres, Pak. Vito, begini. Papi mau bicara sama kamu. Ini tidak bermaksud menggurui atau menasehati, enggak. Karena papi yakin dan percaya kalau manusia itu belajar dari kesalahan kita, ya kan? Tapi papi berharap kamu itu coba berpikir lebih hati-hati dalam menentukan teman-teman. Pi. Ini maksud papi apa sih? Aku benar-benar nggak ngerti loh, Pi. Maksud papi begini. Jadi pokoknya kamu harus berpikir lebih hati-hati lah. Karena memilih teman itu kan ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik, ada yang... Ya, aku ngerti. Ini Ricky pasti ngomong macam-macam sama papi ya. Udahlah, Pi, gak usah khawatir. Aku tahu kok apa yang aku lakuin. Udah, aku masuk dulu, Pi. Sebentar, satu lagi. Apalagi? Jadi kita memilih teman itu harus yang baik, yang... Tolong sampein salam dong buat guru musik yang cantik itu. Please, Vin. Salam kangen yang hangat sekali. Sehangat kangen papi sama dia. Papi itu sama guru musik itu sangat kangen. Kangen sekali, Vito, kangen. Ya, udah, Pi. Kangen kayak mau ke kompor meleduk. Ada informasi nih buat papi. Burina ya, Pi. Burina sekarang lagi pergi ke Paris. Jadi masih lama pulangnya. Yaudah, Pi. Aku masuk dulu. Kasihan ditinggal ke Paris. Paris. Apakah saya harus menyusul ke Paris? Paris Van Java. Ya Allah. Ya Allah, kenapa susah sekali buat aku keluar dari sini? Lempar-lempar. Nggak tahu apa gue lagi kangen. Desa Kribo! Gimana bacanya nih? Males banget bacanya juga. Fit! Rick! Thank you ya. Kemarin lo udah nganterin gue pulang. Lo masih percaya aja sama orang ini? Fit! Rasti udah ngerjain lo kemarin. Gua sama Nada. Nada? Lo masih aja yang ngomongin cewek itu? Gua udah muak denger soal cewek munafik. Man, please lah lo jangan kayak gini. Gua sama Nada, ada sesuatu yang mau gua omongin sama lo. Supaya pikiran lo kebuka, gak kayak gini. Gak perlu, Rick. Otak gue tuh udah kebuka banget soal dia.
Lo tau gak yang masih mau dibohongin? Kayak anak kecil lo. Eh, kalau lo masih belain dia, gue bodo amat ya sama lo. Ya udah, gue juga bodo amat sama lo. Udah lah, Rick. Gak usah ribut di sini. Mendingan kita pergi aja. Dia? Aku sengaja manas-manasin Vito, Nat. Aku pengen tahu sejauh mana sih Rasti mau manfaatin situasi ini. Manfaatin kerenggangan kita sama Vito. Acara tahunan sekarang sedang berlangsung. Pertemuan antara perwakilan sekolah dengan orang tua murid juga sedang berlangsung. Ibu harap kalian semua menjaga sikap. Tunjukkan kalau kalian adalah murid-murid yang disiplin. Ini adalah permintaan langsung dari kepala sekolah. Kalian paham? Paham. Bagus. Halo, Pak Raja. Selamat siang, Bu Nia. Selamat siang. Pak Faris nggak ikut, Bu? Maaf sekali, suami saya nggak bisa hadir sini. Karena dia nggak enak badan. Dan harus istirahat. Oh, iya. Silakan duduk. Terima kasih. Seharusnya memang aku menjauh dari kehidupan kamu sekarang. Aku nggak sanggup lagi kalau harus melihat hidup kamu semakin menderita. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu, bapak, dan hadirin sekalian. Karena doanya, SMU Tunas Bangsa dapat mempertahankan keberhasilannya sampai tahun ini. Terutama prestasi di bidang akademik atau prestasi di bidang lain, yaitu lomba. Lomba tersebut seperti basket dan kemudian kelas musik. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu acara puncak. Memaparkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan sekolah ini dalam bentuk video dokumenter. Sudah melakukan semua yang Bapak perintah. Dan kalau terjadi seperti ini di luar kendali saya, Pak. Yang jelas, sepertinya siswa dan siswi di sekolah ini sudah tidak mematuhi perintah Bapak lagi.
atau bahkan mereka sudah tidak menganggap Bapak lagi. Maaf Pak Rajasa, saya mau tanya, apa pemutaran rekaman itu masih lama? Maaf Bu, sebentar lagi. Pak, sebaiknya diputar sekarang saja, Pak. Tidak sopan membiarkan semua dewan menunggu terlalu lama. Hei! Hei! Ngapain kami keributan di sini? Bubar semua! Kami mau ada perubahan, Pak. Iya, Pak. Kita pengen para jasa turun dari jabatannya. Iya, tapi bukan seperti ini caranya. Sekarang kalian bubar. Bubar! Dan balik ke kelas masing-masing. Tuh kan? Dia cuma berani sama lo berdua. Sama gue gak pernah marah. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudah. Saya mohon ya Allah, berilah kekuatan aku untuk menghadapi semua ini. Dan saya berdoa dimanapun anak saya berada, jaga anakku ya Allah. Gua harus ngikutin dia. Fit, lu sama Nada ikutin Bu Susan ya. Mas Erwin bilang mereka berdua pasti ada hubungan sama hilangnya Bu Rina. Everything's gonna be okay. Yeah, everything's gonna be okay.